wahada perkara yang perlu untuk ada kepada setiap muslim mukmin, perasaan lembut hati bila mana tengok orang menghadapi masalah atau kesusahan, dan tidak punya sifat tak peduli, bukan hal aku, bukan aku terkena musibah, aku tak ada kena mengena dengan hal ini. Justru hendaklah seseorang mempunyai sifat at-tafaggud. At-tafaggud itu mencari tahu kesusahan orang untuk dibantu. Faham tak? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kerap menunjukkan perhatian beliau kepada sahabat-sahabatnya, khususnya yang susah. Gal satu hari baginda Rasulullah bertanya kepada satu orang sahabat, kepada as-sahabah, tentang satu orang sahabat yang biasa datang ke majelis Nabi dengan anaknya. Akan tetapi satu hari itu dia tak lagi datang, dan beberapa waktu Nabi tak nampak. Lalu Nabi bertanya, mana si fulan itu? Kata sahabat mengatakan, ya Rasulullah, anaknya yang biasa dibawa meninggal dunia, maka bapaknya sedih hati di rumahnya. Kata baginda Rasulullah, jom kita pergi ke rumahnya. Maka Nabi datang ke rumah sahabat itu. Lalu ditanya oleh baginda Rasulullah tentang apa yang terjadi kepadanya daripada musibah yang menimpa kepadanya, bahwa anaknya meninggal dunia. Kata baginda Rasulullah, wahai fulan, mahukah kamu anak kamu bangkit kembali dan hidup dewasa di hadapan kamu, atau kamu mahu anak kamu menunggu kamu di pintu syurga untuk membawa kamu ke dalam syurga? Yang mana satu kamu mahu? Kata Nabi SAW. Kata sahabat, ya Rasulullah, aku mahu dia tunggu aku di pintu syurga untuk membawa aku masuk. Karena kalau kembali ke dunia, kemudian hidup dewasa, penghujungnya tak tahu. Tapi kalau yang kedua, dia tunggu di pintu syurga, maknanya konfirm dia akan bawa bapaknya menuju ke syurga. Yakni lebih baik sabar menunggu hari itu terjadi berbandingkan dia susah hati ingin anaknya hidup kembali. Maka esok hari dia hadir lagi di majelis Nabi, maknanya kesusahannya pun sudah mulai reda. Apa sebab? Dihibur oleh Nabi SAW yang prihatin kepada keadaan orang lain yang susah. Ini adalah bahagian daripada sifat kelembutan hati. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, Allah ini mempunyai bekas di atas muka bumi ini, yaitu hati. Hati yang disenangi oleh Allah ada tiga sifatnya. Yang pertama adalah aslabuha, kuat dalam berpegang kepada agama. Yang kedua adalah asfaha, bersih keyakinannya. Yang ketiga adalah arakuha, lembut kepada orang-orang yang beriman. Yani bila mana menghadapi orang-orang beriman yang susah, hatinya terpanggil untuk membantu. Dan ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, asyafaqah, sifat kasih sayang kepada orang-orang yang susah.